الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب الإيمان تعريض باب الإمام <applause> Babul imami ta'ridu lahul hajatu ba'dal iqamati Babul imami ini bab ya seorang imam ta'ridu datang lahu kepadanya al hajatu oleh hajat ba'dal iqamati setelah qomat jadi setelah qomat datang hajat Bahasa kita masih ada keperluan ya sudah dikomatin bagaimana tuh kalau begitu Wa min al-qala anna Abu Ma'marin Abdullah ibn Amrin qala anna Abdul Walid qala anna Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasin qala uqimatis salatu wan nabiyyun yunaji rajulan fi janibil masjid Fama qawma ila sholati hatta namal qawm Dari Anas bin Malik Jadi ini eh, beliau banyak sekali mengambil hadisnya dari Anas bin Malik hmm. Dari kemarin Anas bin Malik, Anas bin Malik hmm. Kala beliau berkata Uqimatis sholatu Jadi ini Anas bin Malik melihat, ya. Anas bin Malik melihat, Anas bin Malik melihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi salat di lalu beliau cerita ya. Sambung 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 cerita-cerita sampai sekarang Ya ini namanya hadisnya ya marfu ya nyambung kepada Rasul. Lah hmm. marfu lagi sahih. Ya. Nah, setiap hadis yang marfu ya eh, hadis yang marfu belum belum tentu sahih ya. Sampai memang tapi ada yang kelemahan. Hmm. Nah, kalau hadis yang mutawatir itu sudah pasti sahih ya. Hmm. Hadis ahad belum tentu sahih. Nah, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau mutawatir sudah pasti sahih. Hmm. Uqimati as-salat nabiyyu yunaji rajulan fi janibil masjid. Uqimati as-salatu telah dikomatkan solat. Jadi solat sudah mulai masuk. Sudah ya, mulai, sudah mau, udah mau dilaksanakan. Sudah mau dilaksanakan. Tapi belum mulai masuk belum. Sudah mau dilaksanakan, karena sudah mulai komat. Wan <tuh> nabiyyu <-tuh> Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yunaji julan fijani bil masjid. Beliau masih berbicara bermunajat maksudnya bicara rojulan kepada seseorang fi janibil masjid di, samping masjid di sisi masjid maksudnya samping masjid padahal itu sudah komat ya. padahal sudah komat Nabi masih bicara Fama koma ila, bagaimana begini nih? Fama koma ila solati atta nama maka ya tidak berdiri bahasa kita apa belum juga nabi bangun ila salati untuk salat padahal tadi sudah qomat hatta nama kamu sampai tidur kaum berarti lama juga dan nabi ngomong dulu kenapa tadi ada keperluan ada hajat berarti apa boleh dikomatin Allahu akbar Allahu akbar syahdu Allah. kita ada perlu nih Bapak kita punya anak lagi ngerawat, lagi mendidik, ini anak belum datang juga. Sebentar, liatin anak lu, boleh gitu. Ini santri belum pada kumpul semua, panggilin semua, bawa gitu. Dua masih ada aja. Ya, ini kalau ada keperluan nggak apa-apa nih. Tapi bukan menjadi dalil buat kamu ada keperluan. Semua bukan begitu ya. <girly> ya bukan begitu. Ini memang perlu Nabi. Ya, ada hajat Nabi. Ya, kalau kamu di sini ya, luas waktunya, jangan ya entar entaran, gitu ya. Jangan entar entaran. jadi kita ya. Ini adalah bicara apa? Kalau ada hajat. Ya punya ajat ya. nabi berarti kalau nabi punya ajat berarti bukan ajat sembarangan ya penting sekali nih kenapa karena kalau orang penting orang besar punya ajat biasanya besar ya. yang dimana nabi ya, pertimbangan nabi yakin pasti ya, apa sesuatu ini sangat penting sekali jadi entar dulu sebentar sampai dikatakan sini hatta namal kau sampai tidur kaum berarti cukup lama nih <laughs> ya umumnya gitu ya kan bisa aja orang yang tukang tidur ya nggak boleh sedikit aja udah terubah aja. bisa aja begitu sih ya bisa aja begitu ya baru sebentar aja udah berubah anak aja ya ada yang begitu kan ya Ya, ini secara umumnya biasanya lama, orang sampai tidur lama, tapi enggak juga ya, ada di luar kebiasaan. Orang baru sebentar aja udah tidur, ya. ya. Tapi ini kan, kata ya, Anas bin Malik menceritakan begitu. Hatta nama fama ila salati kata Anas bin Malik, ya, maka Nabi belum juga bangun untuk sholat sampai tidur kaum. Berarti kalau dikatakan ini bukan satu orang, ya. Kalau kaum itu adalah isim jamak, jadi kalimatnya mufrad maknanya jamak, berarti banyak. Ya. Kalimatnya mufrad, kalimatnya mufrad tapi maknanya jamak orangnya banyak, berarti banyak yang pada tidur. Iya, jadi secara umum, secara umum, secara umum agak lama ini nabi ya, ya. walaupun bisa saja di luar keumuman apa. Lagi pada capek, ya, ditinggal sendiri, udah, udah tinggal sedikit, udah tidur aja, bisa aja begitu kan, bisa aja seperti itu. Ya. Tapi ini keumuman, uh, saya melihat di sini adalah uh, cukup lama, ya, sehingga tidurnya secara umum aja, secara umumnya. Fama koma, ila solat, di maka belum juga nabi bangun untuk salat sampai, ya, bangun kaum, ya. Ini Anas bin Malik juga menceritakan bahwasannya itu boleh dan itu lama, karena ya, Anas, Imam, uh, ya Sahabat Anas bin Malik sampai mengatakan fama, koma. artinya beliau menguatkan berita ini, ya, bahwa Nabi ya, ada keperluan ya, dan cukup lamanya. sampai diberitakan oleh beliau pakai bahasa ini fama qoma salatu fama qoma ila salati hatta namal Nabi belum juga bangun untuk salat sampai kaum tidur orang-orang pada tidur lelah nih capek ya sampai lama kelamaan tidur ya. artinya di sini boleh ya sekalipun sudah dikomatin untuk ya ini untuk seorang imam ya. untuk seorang imam dibolehkan sudah dikomatin ditungguin imamnya ya. ini kepelajaran juga berarti imamnya ditungguin ya. enggak diganti ditungguin ya sabar mudah-mudahan <laughs> <raMC> ya, Kalau Nabi semua sabar, ya, kalau yang lain ya. <ra Miller> Ganti aja, <laughs> ya. nah, tapi kita ya, kalau ini kan nabi, ya, nabi pasti ada kepentingan yang sangat penting. Ya, ya. Nah, kalau kita enggak ada kepentingan sangat penting, ya kita, apalagi ya, kita santri luas waktunya, kita harus siap-siap, ya. jangan sampai ya, tantaran, apalagi tidur-tiduran, jangan. Azan sudah berkumandang, sudah siap, 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 kenapa panggilan Allah? Jadi panggilan Allah, jadi eh, yakinin itu, bayangin itu di hati kita. Azan tuh panggilan Allah, sholat itu panggilan Allah, sudah waktunya kita berangkat. Jangan sudah waktunya kita masih main aja, ngobrol aja. Jangan sampai begitu masih ngobrol aja waktu sudah tiba waktu sholat sudah tiba kita masih ngobrol aja jangan sampai begitu ya waktu sudah sholat siap siaplah siap dah jangan masih ngobrol aja waktu sudah siap malu malu berarti kalau kita masih ngobrol aja Allah udah, Allah panggil kita berarti cuekin Allah inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allah kita cuekin kebangetan Ya, emang waktu sholat itu, sholat itu adalah wajibnya muasa. Emang, tapi kalau kita nyeluas, enggak punya ya. Kita luas punya ajat. apa kita luas waktu kita? Maka cepat-cepat, cepat-cepat. Abdullah sholat fi awali waktu. Ah. Allahu amin. Soal uh, bawul kalam itu uki mati salat.